Kebocoran usus akibat tidak makan dalam tempoh panjang selain tekanan berpanjangan, hasil bedah siasat ke atas mayat remaja warga Ireland, Nora and Corinne, 15 tahun, yang ditemukan 13 Ogos lepas. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof menjelaskan, hasil bedah siasat pakar patologi yang mengambil masa 10 jam semalam turut mengesahkan tiada kesan perbuatan jenayah pada mayatnya. Selain calar kecil pada kakinya, tidak terdapat luka lain. Nora Ann didapati meninggal dunia dalam tempoh 2 ke 3 hari sebelum mayat dijumpai. Sebenarnya adalah disebabkan kebocoran pada usus intestin. Ya. Intestin telah bocor disebabkan oleh kerana tidak ada makanan dalam tempoh yang panjang. Dan disebabkan oleh yang stres yang berpanjangan. Itulah punca kematian yang diperolehi oleh patologis. Beberapa sampel daripada tubuh mangsa diambil Jabatan Kimia untuk dianalisis. Mayat Nora Ann juga boleh dituntut keluarganya bila-bila masa dan ibu bapanya juga dibenarkan keluar dari negara ini. Kemarin, mayat remaja itu ditemukan pendaki yang menyertai pasukan mencari dan menyelamat kira-kira 2 km dari resort penginapan mereka selepas 10 hari operasi pencarian berjalan.